Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang. Tengok baik-baik. Sekarang kita dah sampai dekat tanah perkuburan, di mana tanah perkuburan ni terletak makam yang dikatakan makam Laksaman Hang Tua. Sama ada betul atau tidak, ini makam Laksaman Hang Tua. Wallahu alam, Allah saja yang maha tahu. Tapi untuk pengetahuan, sebelum ni, tapi bukan pada zaman dahulu, zaman-zaman terbaru. Kita tengok tu ada dua lubang dekat situ. Ada dua lubang, nampak tak lubang tu? Nampak tak lubang tu? Kalau ada ustaz-ustaz sembuh, dia akan kata tu lubang tempat laluan saka. Asal lubang aja tempat laluan saka. Dan nanti akan spray air. Spray. Bukan. Itu sebenarnya sebelum ni. Ni sini. Sebelum ni ada tangan, ada dua tangan. Satu tangan pegang keris, satu tangan pegang sarung keris. Tapi ada setengah-setengah orang mungkin bencikan Laksamana ni, bencikan sejarah Melayu, bencikan kebangkitan Melayu, bencikan asal nama Melayu. Sebab dikaitkan bila Melayu itu Islam, maka benci. Tangan tu pun hilang. Tangan yang ada dekat sini, yang pegang keris dan sarung keris, hilang. Tinggal bekas saja. Jadi ada setengah kita sebenarnya, mungkin setengah kita ni sebenarnya, bukan saja tangkas tangan, tapi panjang tangan. Panjang tangan. Ada setengah kita. Bukan semua, tapi panjang tangan. Tengok ni. Ini legend yang Laksamana Hang Tua tinggalkan. Tak Melayu. Tak Melayu. Hilang di dunia. Sepatutnya ayat ni tak boleh dari dua perkataan. Dia mesti dalam satu ayat. Seperti kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Satu nafas, dua kalimat. Tapi kalau tak Melayu, kalau diibaratkan bunga, kalau tak layu, hilang. Hilang di dunia. Jadi Melayu sama ada. Kalau inilah cara susunan ayatnya, maka kalau ibarat bunga, kalau tak layu, hilang terus. Hilang di dunia. Akan ke Melayu hilang di dunia ni? Kalau macam ni. Semestinya satu ayat. Tak Melayu hilang di dunia. Bukan dalam dua barisan. Bukan. Sila betulkan. Pakar bahasa, sila betulkan. Sila betulkan ayat ni. Supaya tak menjadi perenggan yang lain. Supaya tak jadi perenggan yang lain. Sekarang kita akan tengok ke makam tu. Makam yang dikatakan makam Laksamana Hang Tua. Betul atau tidak? Wallahu alam. Berapa panjang pun Joko tak boleh cakap macam mana. Tapi yang sangat dekat makam Laksamana Hang Tua ni sangat besar dan sangat panjang. Allah Allah. Sejarah memang terbaik. Betul. Sejarah memang terbaik. Tapi kita betul. Betul kita boleh sejarah tentang Laksamana Hang Tua. Dan betul-betul kan tadi sejarah tentang Laksamana Hang Tua juga. InsyaAllah. Kami kita tengok dan dia boleh terlaku yang sudah dilakukan sebagai ayah. InsyaAllah. So guys. Jangan usik lalang tu. Jangan usik lalang apa pun di kubur ni. Jangan usik sebarang yang ada di kubur ni. Jangan usik. Jangan cabut satu rumput pun. Jangan cabut satu lalang pun. Sebab ni,
Ada yang dah digajikan untuk jaga makam ni. Ada yang dah digajikan. Biarkan yang bertanggungjawab laksanakan. Jangan kita buat. Biar dia buat. Sebab dia dah dibayar gaji untuk ni. Kalau macam ni dibiarkan, dibiarkan terbiar, ada lalang, ada apa. Kenapa tak letak air, beli ikan je? Buat kolam. Bila sejarah, terabai. Bila sejarah, terbuang. Bila sejarah, kita tinggalkan. Kita cuba bina negara baru, sejarah baru. Kita cuba bina. Sedangkan tanpa sejarah, siapalah kita? Tanpa sejarah, siapa kita? Betul ke ini makam Laksamana Hang Jebat? Hang Tua? Tak tahu. Betul ke ini makam Laksamana Hang Tua? Betul atau tak betul? Betul atau tak betul? Wallahualam, saya rasa macam bukan. Betul? Wan, betul? Betul? Bukan asli. Saya pun tak pasti adakah ini makam Laksamana Hang Tua yang asli ataupun tidak. Sebab ada mitos-mitos mengatakan Hang Tua tak bermakam dan Hang Tua tak dapat ditemui selepas dia turun daripada Gunung Ledang. Itu pengetahuan saya lah. Wallahualam, insyaAllah. Saya pun tak pasti. So, kita akan dengarkan penjelasan daripada Ayara, insyaAllah. So guys, apa yang baru masuk, unfollow-follow back boleh tak? Joker punya task masih lagi belum complete untuk friend. Dengar baik-baik. Kalau dikatakan tauladan dan sempadan, bagi saya secara peribadi, semasa ke makam Laksamana Hang Jebat, di manakah terletak kekuatan Hang Tua Aizah? Menentang lanun. Bukan. Okey. Kita bercakap tentang kekuatan Hang Tua. Kita bercakap. Hang Tua. Hang Tua. Siapa yang tanya tadi? Aizah. Aizah. Hang Tua tidak ada kekuatannya. Tak ada kekuatannya. Sebab kenapa Hang Tua tak ada kekuatan? Sebab sejarahnya ditipu. Cuba kita ambil satu contoh. Di mana Hang Tua diarahkan oleh Sultan Melaka. Yang tak kala itu jatuh cinta pada puteri Raja Pahang. Bernama Tun Teja. Bernama Tun Teja. Jadi Hang Tua pergi ke Pahang. Bercinta dengan Tun Teja untuk diserahkan Tun Teja kepada Sultan Melaka. Selepas dia bercinta, diserahkannya Tun Teja pada Sultan Melaka. Dengar baik-baik. Diserahkannya Tun Teja pada Sultan Melaka. Tapi itu Hang Tua dulu, bukan Hang Tua sekarang. Hang Tua sekarang diambilnya putri dari Pahang, dijadikan suri hidupnya tanpa diserahkan pada sultan, bahkan sultan akan diderhakainya kerana cintanya. Kerana cintanya. Dengar tu? Dengar tak? Itulah kekuatan dia, Tun Teja. Sebab cinta cuma ada satu dan yang satu tu bermukim di dalam kalbu. Kita tengok macam mana sejarah dimonopolasi oleh penulis yang dibayar oleh Inggeris, yang bekerja dengan Inggeris. Masakan seorang Laksamana punya pemikiran secetek dan sedangkal tu. Masakan seorang Laksamana sanggup lakukan perkara-perkara sebodoh mak rempit tu. Masakan. Tengok. Tengoklah. Sebab yang dikatakan Melayu tak hilang di dunia, jangan kita lupa, dia membawa banyak maksud. Yang ini tak hilang bengapnya, tak hilang bodohnya,
tak hilang sifat-sifat buruknya. Selain tak hilang beraninya, tak hilang bijaknya, tak hilang hebatnya, tak hilang pandainya, tak hilang cintanya. Tak hilang juga setengah-setengah tu, tak hilang juga bodohnya. Kalau dah pakai exos buluh macam tu, bukankah berdosa dia dengan telinga orang lain? Bukankah berdosa? Kita bercakap pasal hang tua, jangan lari dari topik, jangan bercakap pasal politik. Ini bukan politik. Kita tak bercakap pasal politik. Okey, siapa baru masuk boleh follow back. Okey. Dengar baik-baik. Ini makam Laksamana Hang Tua. Dengar baik-baik siapa yang baru masuk. Dengar baik-baik, ini makam Laksamana Hang Tua. Demi mengesahkan. Ini makam Laksamana Hang Tua. Demi mengesahkan. Pada satu hari ayah secara peribadi datang di sini. Secara peribadi datang di sini. Masa tu paranormal tak wujud lagi. Tak wujud lagi paranormal. Kita tak kenal jenglot, kita tak kenal mak lampir, kita tak kenal. Ayah datang sini. Ayah dah sampai sini. Ayah wirid dan zikir di sini untuk berhubung dengan pemilik makam ni untuk tanyakan sama ada ini betul makam Laksamana Hang Tua atau bukan. Dan ayah tidur dekat sini. Dan pada malamnya ayah bermimpi ini bukan makam Laksamana Hang Tua, tetapi makam seorang ulama. Tapi bukan Laksamana Hang Tua. Tengok ulama rempit tu. Semoga kalau umurnya sampai perangainya macam tu, kita doakan yang baik-baik tu. Kita doakan yang baik-baik. Nanti lidah jadi masin, lidah jadi hitam, jadi pahit. Ada lagi. Itulah hasil bumi bertuah. Itulah hasil Melayu bertuah. Macam mana nak bercakap? Bila nak bercakap, dia rempit. Bila nak bercakap, dia rempit. Tapi masuk lomba motor tak juga. Itu nama dia gangster something Melayu. Something kampung. Itu nama dia something kampung. Kalau nak tunjuk hebat, jangan tunjuk hebat di gelanggang sendiri. Jangan. Kalau nak tunjuk hebat, jangan hebat hanya di padang sendiri. Jangan lawan bola di padang sendiri menang. Lawan bola di padang orang lain, kalah teruk. Kalau nak import semua pemain bola, import beli aja Manchester United. Insya Allah menang. Kita akan sambung. Dan malam ayah bermimpi didatangi oleh seorang dan mengatakan ini bukan makam Laksamana Hang Tua, tetapi ini makam seorang ulama yang tak kurang juga tuahnya. Tapi bukan makam Laksamana Hang Tua. Kerana Laksamana Hang Tua dikatakan lepas dia gagal untuk meminang Puteri Gunung Ledang, dia gagal, dia malu untuk balik ke Melaka dan dibuang kerisnya, keris Taming Sari dibuang di Sungai Mua dan dia terjun di Sungai Mua. Kalau kita fikir secara logik, logika seorang Laksamana mati dengan terjun atau bunuh diri semata-mata kerana gagal untuk menunaikan kehendak Sultan yang pada masa itu nafsu-nafsi beraja di mata, bersultan di hati. Logika. Tapi sayangnya, raja-raja Melayu terkenal dengan Raja Besiung. Bahkan perut orang pun dibelahnya semata-mata kerana seulas nangka. Jadi kita harap kita tak ada lagi raja-raja yang sezalim tu. Raja demi rakyat. Rakyat untuk raja. Raja untuk rakyat. Seharusnya. Dan kita tak ada lagi pemimpin yang zalim. Dan kita tak ada lagi pemimpin-pemimpin yang taat.
secara buta. Buta terbahagi pada beberapa bahagian. Taat terbahagi pada beberapa bahagian. Taat membuta tuli. Satu. Satu lagi. Taat. Selain dari taat membuta tuli, selalu satu lagi adalah taat membabi buta. Bangsa Melayu kadang-kadang kalau dah buat salah, babi pula disalahkan. Sendiri yang buta, babi pula dikatakan buta. Kalau dah menggelabah, memang penakut, dah gelabah puyuh, burung puyuh disalahkan. Kalau takut, jangan duduk di alam mistik. Jangan duduk di alam misteri. Jangan. Kalau takut. Sejujurnya, lama dulu, ayah dah wirid di sini untuk pastikan betulkah. Ayah tanya pada Tuhan, buat solat hajat, buat istikharah, ayah tidur di sini untuk pastikan betul atau tidaknya. Dan jawapannya, tidak. Tapi apa salahnya? Kalau kita beranggapan, biarlah. Biarlah, sekurang-kurangnya. Yang kita banggakan Hang Tuah itu adalah kehebatannya. Bukan ketaatannya yang membuta tuli. Bukan ketaatannya yang membabi buta. Bukan. Kita hormati kehebatan dan tersohor namanya. Kita hormati kehebatannya di dalam ilmu, di dalam kewarakan. Kita hormat. Tapi bukan kita hormati ketaatannya yang membuta tuli. Seolah-olah tidak ada pintu mata hati, tidak ada pintu akal, tidak ada pintu lestari. Tak ada. Kalau cintanya pada Tunteja boleh diserahkan pada Sultan, itu Hang Tuah. Bukan kita, bukan setiap yang bernama Melayu, bukan. Ada soalan tentang makam ni? Okay guys, ada apa-apa soalan tentang makam Laksamana Hang Tuah ni? Ataupun soalan tentang sejarah makam tersebut? Kiranya ada 7 soalan, boleh komen ke Allah guys. Saya akan baca dan saya akan tunjukkan kepada ayah. Daddy, ada soalan apa-apa? Jadi bagi ayah sebenarnya, makam ni tentang ketaatan yang membuta tuli. Kita jadikan sempadan. Bukan tauladan, jadikan sempadan. Tapi tentang perjuangan yang berani mati, kita jadikan tauladan. Kita jadikan tauladan. Kalau semua bangsa kita taat. Kalau semua bangsa kita taat. Sampai nak letak nama penyatuan ummah pun takut. Tak berani. Taat kita pada DAP. Taat kita pada yang bukan Islam. Sampai nak letak nama penyatuan ummah, tak berani. Dengan alasan kalau ummah hanya menjurus kepada orang-orang Islam. Jadi kita akan tukarkan, ada setengah kata bekas menteri, kita akan tukarkan kepada penyatuan nasional. Supaya tidak menjuruskan hanya pada Islam. Ini terbuka pada semua kaum. Kenapa macam tu? Bila Melayu, Islam, kita tak berani. Bila sebut berkait dengan Melayu, kita tak berani. Tak berani. Nak letak perkataan ummah pun tak berani. Nak tukangkan pada nasional. Kenapa tak letak penyatuan bateri nasional? Letak nama bateri kan bagus. Takut nak letak nama ummah. Belum menang pilihan raya, engkau dah takut nak gunakan nama Islam dan nama Melayu. Engkau pun akan kalah pilihan raya ni. Kau gunakan bangsa Melayu,
untuk menangkan diri kau. Kemudian kau kata, jangan guna perkataan ummah, sebab itu semata-mata. Semata-mata nanti untuk orang Islam. Kalau belum menang kau dah takut, engkau memang tak akan menang. Engkau memang tak akan menang. Dan engkau tak akan jumpa lagi orang-orang Melayu yang setaat. Kalau ni makam Hang Tuah, yang setaat Hang Tuah, kau tak akan jumpa. Kecuali engkau akan jumpa anak-anak yang dilahirkan oleh semangat Laksman Hang Jebat. Kau akan jumpa. Kalau engkau malu kerana kau berbangsa Melayu, engkau malu kerana engkau beragama Islam, kau tinggalkan agama ni. Kau tinggalkan bangsa ni. Dekat sikit lagu tu. Jangan nanti kata orang, bila ke kubur je Yasin. Bila Yasin je kubur. Eh, hi Fik. So guys, ada apa-apa tentang soalan-soalan yang berada di makam Laksmana Hang Tuah ni guys? Sekarang kita buka soalan untuk makam Laksmana Hang Tuah. Sebelum malam ni kita akan buka tentang ilmu makrifat sekali lagi. Assalamualaikum, pasal apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pasal sejarah tentang Laksmana Hang Tuah. Kita sekarang berada di makam perkuburan Laksmana Hang Tuah. Adakah sejarah ini benar ataupun sebaliknya? Bukan. Bukan Laksmana sebenarnya, bukan Laksmana sebenarnya bagi orang yang mengkhianati persahabatan, yang mengkhianati percintaan, yang mengkhianati ketaatan akan perjanjian pertalian persaudaraan. Bukan Laksmana. Kecuali sejarah itu ditipu sehingga ketaatan itu membawa kepada lemahnya bangsa Melayu, membawa kepada tertinggal jauh bangsa Melayu. Bukan. Maka sejarah perlu diperbetulkan. Dan kita tak boleh percaya membuta tuli pada tulisan yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, yang dicanangkan oleh Inggeris supaya ditulis oleh Tun Sri Lanang, bahawa Melayu bukan jatuh kerana penjajah. Bukan jatuh kerana penjajah. Bukan, Melayu tak heran penjajah. Melayu tak heran peluru dan senapang. Kerana bagi Melayu, syahid itu jalan yang kita tuju. Soalan, memang Hang Tuah jasad dia panjang begitu ke, Aizah? Yang panjang tu jalan cinta kita. Bukan makam yang panjang. Bukan makam yang panjang. Panjangnya makam ini. Panjangnya makam ini menunjukkan kelebihan orang-orang yang terdahulu yang dikebumikan. Kerana dahulu, kerana dahulu, kau cia-cia. Dengar tu, orang dahulu bila dia wafat, maka makamnya panjang. Jadi bila kita tengok makamnya panjang, maka kita tahu dia tentu orang yang sangat penting dalam masyarakat, ada nama, ada ilmu yang tersohor, yang banyak budi dan jasa. Tapi sepanjang-panjangnya makam Tuah tak akan lebih panjang dari makam cinta. Takkan. Kerana makam cinta dari awal hidup wal awalu sehingga wal akhiru, tidak ada sudah, tidak ada, bahkan bersambung di alam yang selepas mati nanti. Bersambung. Didi, awak menurun ke Didi? Kenapalah makam ni cuma didatangi oleh monyet? Didi, awak menurun ke tu? Ada soalan tentang makam Hang Tuah ni? So guys, ada soalan tentang makam tu. Sebenarnya HB tiket kita tak berapa berminat sebenarnya dengan makam ni, kerana kita tak mahu ketaatannya yang salah menjadi contoh. Kita tak mahu. Kita tak mahu. Biarlah ketaatannya menjadi sempadan, bukan ketaatannya menjadi contoh yang salah pada bangsa Melayu. Jangan kita tunduk pada pemimpin yang zalim.
Jangan kita tunduk, jangan kita akur pada pemimpin yang zalim. Jangan kita malu untuk akui kita beragama Islam dan berbangsa Melayu. Jangan. Beruk. Aduh, beruk. Itu monyet. Monyet. Itu monyet. Jangan sampai bangsa kita ni disamakan dengan monyet. Dan jangan sampai makam kita cuma diziarahi oleh monyet-monyet. Jangan. Jaga sejarah. Jaga mata rantai. Jaga nasab. Jaga ilmu. Jaga maruah. Jaga tanah air. Jaga hati dan darah. Jaga cinta kamu. Cintalah pada siapa yang kamu cinta. Suara ada tak? Cintalah pada siapa yang kamu cinta. Demi Allah dan demi Muhammad dan demi yang kamu cinta, jagailah cinta kamu, bajailah cinta kamu, supaya kamu subur di sana bersama cinta yang kamu bawa, supaya subur. Kita tengok ni. Cuba tengok ni. Bangsa Melayu sangat percaya pada warna-warna ni. Ini adalah beras yang sudah diwarnakan. Biru, merah, kuning, pink pun ada. Tengok tu, pink pun ada. Bangsa Melayu sangat fanatik dengan perkara-perkara ni. Pulut kuning, pulut putih, pulut hijau, biru, coklat. Sehingga beras pun diwarnakan, ditaburkan di kubur. Seolah-olah arwah ni makan nasi. Arwah ni tak makan nasi lagi. Kecuali doa-doa. Tak perlu tabur perkara-perkara macam ni. Bukankah beras ni lebih baik jika tak diwarnakan? Kalaupun diwarnakan, boleh direbus, boleh dimasak, boleh disedekahkan pada anak yatim atau fakir miskin daripada kau taburkan di kubur ni. Kenapa bangsa Melayu masih berpegang pada perkara-perkara kurafat yang macam ni? Kenapa? Kenapa Melayu macam ni? Dan kita harap Melayu jangan perbuat lagi perkara-perkara macam ni di kuburan. Tak kira kubur siapa pun, sama ada kubur Laksamana, sama ada kubur Perdana Menteri, sama ada kubur siapa pun, jangan. Cukup kamu datang, bawalah warna-warna doa kamu. Bukan beras berwarna, bukan telur berwarna, bukan, bukan dan bukan. Warnakan hati kamu dengan cinta, kamu akan hidup dalam warna-warna pelangi. Hiduplah dalam pelangi dan kamu akan kembali kepada cahaya. Kamu akan kembali pada keindahan. Indahkan diri kamu. Hidup dengan cinta. Cintakan Allah, cintakan Muhammad, cintakan Rasul. Cintakan pada yang kamu cinta. Cintakan pada siapa yang kamu cinta dan kamu akan kembali pada cinta. Tak akan berpisah. Sebab hatiku, hatimu, hatimu, sehati denganku, dua jasad, satu nyawa, dua roh, satu tanda, nisan kita. Jadi apapun, apapun sebenarnya, tak kira lah apapun sebenarnya, siapapun dia yang dia dah tinggalkan sempadan atau tauladan,
Dia juga termasuk ahli kubur. Sama ada dia perlukan doa kita atau tidak, mungkin kerana ibadatnya lebih baik dari kita, dia tak perlukan doa kita. Maka dengan rasa rendah hati, dengan rasa rendah hati kita bacakan Fatihah. Jika-jika Fatihah kita boleh memberi kebaikan kepada ahli kubur dan diri kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, Kau rahmatilah ya Allah ahli rumah kubur ini. Kau berilah rahmat. Kau titislah, titiskanlah ya Allah embun dari surga-Mu. Kau sejukkanlah dirinya ya Allah. Tempatkanlah ia di dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Temukanlah ia dengan orang-orang yang mengasihinya, sama ada yang telah pergi ataupun yang masih hidup ya Allah. Kau temukanlah ia ya Allah di alamnya. Kau temukanlah ia ya Allah di makamnya yang tersendiri ya Allah. Dan tempatkanlah ia ya Allah di makam di antara orang-orang terpilih yang Kau pilih. Sallallahu ala Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Untuk yang lain, untuk ayah, ayah pernah tunggu di sini satu malam, solat hajat, istihara, wiridan. Untuk ayah tahu, ayah tanya kepada Allah Ta'ala, adakah betul yang dimakamkan ini adalah makam Laksamana Hang Tua? Masa itu ayah buat tengah malam bersama tiga orang murid ayah, yang mana murid ayah, ayah suruh duduk di luar sana, jangan ikut ayah, tunggu dalam kereta. Bila subuh ayah dapat alamat, dapat tanda bahawa ini bukan. Tapi tak salah kalau kita bacakan Fatihah atau kita sedekahkan. Kalau dia tak layak sedekah, terimalah doa kita sebagai hadiah. Ada setengah tak layak menerima sedekah, cuma layak menerima hadiah. Berbanding kita tak layak terima sedekah, kita pun tak layak terima sedekah. Kerana kita sehat tubuh badan, kerana kita berkemampuan. Tapi bila kita dengar sedekah, kita orang pertama habiskan sedekah. Kita orang pertama habiskan pisang di masjid yang orang gunakan untuk sedekah. Hati-hati dengan sedekah. Jangan kamu makan sedekah sedangkan kamu tak layak terima sedekah, melainkan hadiah. Kerana kamu bukan cacat, kamu bukan cela, kamu bukan tidak berkemampuan untuk beli pisang. Bukan. Bersedekahlah pada yang layak terima sedekah. Dan kalau kamu rasa kamu layak terima sedekah, makanlah semua sedekah. Dan kalau kamu rasa ada yang lebih layak, tinggalkan sedekah. Tinggalkan sedekah. Ada soalan? Okey guys, ada beberapa soalan tentang makam Laksamana Hang Tua guys. Kalau ada beberapa soalan, boleh tekan satu ataupun terus tujuh soalan. Saya akan tujukan soalan kepada ayah, insyaAllah. Jadilah kita fakir pada apa yang kita cinta. Jadikanlah diri kita fakir pada apa yang kita cinta. Sekalipun kita dikatakan peminta sedekah dan miskin, namun jadilah fakir miskin di dalam menagih cinta. Jadilah, insyaAllah Ta'ala, kamu akan jadi pemilik cinta, insyaAllah Ta'ala. Dan banggalah dengan cinta yang kamu ada, walaupun cinta kamu tidak dibanggakan oleh yang kamu cinta. Tapi banggalah dengan cinta yang kamu ada untuk yang kamu cinta. Okay guys. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, sampai sini perjalanan HB Ikat untuk kali ini selesai. Dan insyaAllah Ta'ala, malam ni kalau tak ada apa-apa, kita akan buka tentang
sambungan dari semalam. Kita akan buka dan kita akan berbincang secara terbuka, bukan sekadar untuk kita menguji, bukan. Kita buka sekadar antara kita, muzakarah antara kita. Kalau kamu hebat, ini bukan medan ujian. Bukan. Ini cuma medan muzakarah, bukan medan ujian. Ada ramai lagi yang lebih hebat. Tapi untuk HB, kalau kamu hebat, alhamdulillah. Tapi simpan hebat kamu. Simpan hebat kamu di dalam mencari ilmu. Simpan. Karena ilmu takkan habis, takkan pernah putus. Takkan. Karena ilmu adalah talian hayat untuk kita ke sana. Ilmu adalah cinta. Cinta adalah hayat. Cinta adalah nyawa. Cinta adalah rahsia antara yang dicinta dan apa yang dicinta. Itu adalah sir dan sirusir, umpama pantai yang mendating, mendatangi ombak. Bunyinya berdesir. Desir itulah rahsia. Desir itulah syahdu. Desir itulah cinta, kasih dan sayang antara rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Antara engkau dan aku, hanya kita yang tahu. So guys, insyaAllah guys, so kita akan boleh tengok malam ni. Kalau sekiranya tak dapat persoalan, kita akan tutup tentang